Vanessa. Vanessa. Vanessa, dikit dong. Dikit dong. Dikit dong. Dikit dong. Aja rilis dari kepolisian, jadi nanti saya baru takut salah ngomong nanti aja setelah kondisinya gimana? Ya, baik. Om salah nggak hari ini om? Iya nanti. Kita nunggu ini. Ya nunggu dari pihak kepolisian aja ya. Saya nanti takut salah ngomong soalnya nanti. Kondisi Vanessa di dalam gimana? Baik. Kandungannya baik aja, sehat. Udah ya. Tadi bawa apa aja om? Bawa apa aja om ke Vanessa? Belum bawa apa-apa. Jadi Vanessa apa? Tadi ngomong apa aja di dalam om? Udah ya. Sama Bibi ngomong apa tadi di dalam? Enggak ngomong banyak sih. Udah ya. Dan nanti kejadian ini kita ini aja nanti. Nanti dari tunggu dari pihak kepolisian. Katanya malam ini nanti tunggu dari pihak kepolisian aja ya. Om juga nungguin dari pihak kepolisian. Gak bakal ditunggu. Nanti pengacaranya sama dijemput sama pengacaranya. Saya nunggu infonya dari rumah aja. Nanti pengacaranya yang akan. Saya nggak mau ngomong banyak. Nanti aja. Nanti setelah malam ini nanti saya baru ngomong. Mas Kare. Support lah, namanya anak kan ya, disupport, apalagi kan dia lagi hamil, kan kasihan. Tapi kemungkinan ada hari ini atau untuk pulang dipulangkannya? Ya itu kan polisi ya, dari pihak kepolisian aja nanti, saya kan juga nunggu kepastian dari kepolisian, saya takut salah ngomongnya gitu kan, om juga lagi nunggu gitu, jadi kalau masalah pulangnya kapan ya tanya aja pihak kepolisian ya. Ya kaget, sakit katanya om, benar kasih om? Ya namanya orang tua ya, pastilah shock ya. Ini kan aja support ya, sudah ya, sudah mas ya. Oke, ya. Makasih ya om. Ya tunggu besok nih ya, pasti besok saya takut salah ngomong baik di rumah karena nanti ada pengacaranya Bang Milano ya. Okay. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.